justru hijrah menjadi sebuah istilah. Walaupun Allah Azza wa Jalla selama menyelami pesantren dan kesamaan Allah akan terhadap dalam pesantren dan ibu. Kesamaan Allah akan terhadap lukuh yang ada di mahat. Walaupun Allah Azza wa Jalla hampir setiap tahun kita merapat salah satu dalam bentuk Turkmenistan untuk bagaimana insan-insan di Turki, Turkmenistan mereka bisa belajar tentang zona bencana. Ini yang akan saya pilih. Ya, ya. Semakin menunduk santri putra santri. Semua melihat ke belakang pada lampunya bunga. Inna pada awal dunia sesungguhnya bekerja dengan tergantung kepada Tuhan. Acara ini persembahan dari masa dan kelas tujuh kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Setelah itu datang orang-orang dalam dan muhadarah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Anak tahu ini Ustaz. Pikir, ya Allah, kayaknya ada yang bicara. Tips itu. Nah, syukur Ustaz. Tebal. Kau lagi baca yang kurs. Pegang. Operator Stepe, Mafera, Isalamu Kostepe. You pasti bergila, you akan bicara hari ini. Karena zona bicara bahasa adalah saatnya keberadaan untuk bicara muncul di situ. Maksud anak, pasti ke belakangnya. Tenang, brother. Ketika mikrofon menuju ke belakang, yang depan bilang apa? Ketika mikrofon dipegang sama kawan kita, yang dengar siapa kira-kira? Pasti yang belakangnya. Hah? Pasti ke sampingnya. Pasti ke sampingnya, cepat kan? Pasti ke sampingnya. Pasti ke sampingnya, hati-hati mikrofon jangan sampai jatuh. Tenang pada dari kita. Ya, ya. Pegang mikrofon, like this. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ke Waalaikumsalam. Kenapa dia seperti itu? Brothers, sisters, that hypno. Hypno audience itu dengan sorotan mata bisa merubah enzim dia. Apa aku bilang? Banyak di antara aku yang melihat matanya ke depan tapi otaknya kejemuran. Ulangi gak? Jangan dulu ke materi sebelum gue yang satu ini. Siap ya? Buka. Sway. Aku ikuti sway. Banyak di antara aku lagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan panggil dua kali. Selamat siang. Ini ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besar. Ya, yang salah, maju ke depan. Stand by. Selamat pagi. Bagus banget ya mobilnya. Selamat pagi. Selamat siang. Kalau bisa mengatakan kalau cuma berjamaah yang dulu ada siha. Kalau tepuk tangannya apa yang berlepas terlalu Putra dulu. Ya, yang salah maju ke depan ya. Putra, selamat pagi. Selamat pagi. Apa bagus banget yang takut salah ya. Selamat siang. Ustaz disaksikan oleh ibu. Fokus banget sampai belakang. Antum gak mungkin ngantuk. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti sukses yang pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang.
putri, datang sama putri. Ya. Selamat pagi, selamat siang. Anda pasti ada juga menunggu mama dari kejadian. Ya, ya, ya. Ayah itu menggunakan kebenaran dan bahasa yang anda kuasai dengan orang-orang sekitarmu. Ahibatifillah. Kenapa ayah ini terlambat? Saat anak MC bapak ini mengatakan pacar dan mohon maaf terlambat pacar. Karena ayahku ini sudah tidak. Tiga, dua, satu, tiga. Kenapa aku dari banyak yang berlina air matanya ketika mata ini nggak bisa cinta? Baik dari asal ke ustaz atau berantun antun lah semuanya hari ini. Gara-gara apa? Bukan karena materinya, bukan karena gambarnya, bukan karena musiknya, tapi karena anak yang ngomongnya lebih baik. Sebelum saya tutup, apa para pilih dengan jelasannya? Walaupun sekali jelasan. Oke, saya minta aku tulis hari ini. How to say 97%. Artinya 97%. How to say 97%. Atau dalam bahasa Arab dikatakan bilugal arabiyyah tariqatul ilqa. Cara menyampaikannya harus 93%. Jadi materi apapun, bahasa apapun, kalau antum berbicaranya dengan perfecto sempurna, maka hasilnya juga akan sempurna. Saya bicara bersama tim hari ini, saatnya kami memohon. Ustaz, tolong ambil video sekarang. Anak minta semuanya fokus kan? Kita lihat ke istana, silahkan di video di itu. Itu. Udah? Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Anda Hemi Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tepat malam hari ini di area 82, edisi 3 Juli 2022, bersama generasi hebat yang akan terlahir dari Darul Mukmin Al-Malihi. Pastinya ribuan santri yang akan hadir hari ini pastinya akan hiasi langit Nusantara, karena mereka menguasai bahasa sebagai perisai dan mahkota untuk mereka. Al-Tubur Tajul Ma'ad. Tepuk tangan untuk generasi dan mereka. Terima kasih. Wadah dan ayah dulu. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, mari Bimo, angkat tangan kanannya dan kebalkan. Kita ketatkan Nusantara dengan the power of takbir dan generasi dan mereka hari ini. Takbir! Ada yang bicara. Ini Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.